lagi di siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Baik, kalau begitu ini dia yang ditunggu-tunggu oleh kalian di babak sidak, yaitu sidang akhir. Oke, di babak sidak ini atau sidang akhir, jika kalian jawabannya masih ragu-ragu atau tidak bisa menjawab, kalian tinggal minta bantuan oleh Billy Saputra. Gak boleh dong. Boleh bunda. Oh, boleh. Jadi aku tuh mempunyai tiga bantuan yang harus kalian pilih salah satu di antara tiga bantuan tersebut. Yang pertama adalah searching. Cicing. Bukan cicing. Dia bukan. Searching. Searching. Browsing. Yang kedua tanya teman-temannya. Dan yang ketiga telepon. Boleh telepon sanak saudara, teman, kerabat, istri, suami atau siapapun itu orangnya. Sudah mengerti? Yes. Kalau sudah mengerti dan siap bermain, saatnya kita bermain. Kerjasama kan? Boleh kerjasama. Kerjasama. Kalau begitu langsung saja kita bermain di babak sidak-sidak akhir untuk pertanyaan 1 juta rupiah. Oke, siap untuk pertanyaan 1 juta rupiah. Afifah dan Amri, silakan simak video berikut ini. Pertanyaannya, lumba-lumba berkembang biak dengan apa? 1. Bertelur. B. B. Membelah diri. C. C. Melahirkan. D. D. Bertelur dan melahirkan. Ya. Okay. Sudah mau dijawab? Sudah. Oke. Okay. Apa jawabannya? C. 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 Melahirkan. Melahirkan. Oke. Okay. Apakah jawabannya benar atau salah untuk nominal 1 juta rupiah? Langsung saja kita buktikan. Jawaban yang benar adalah C. Melahirkan. Wow. Oke, selamat 1 juta rupiah. Lumayan 1 juta rupiah buat beli cilok satu rumah kelelep ya. Lumayan. Baik, okay. Kalau begitu untuk Afifah dan Mas Amri, mau stop di 1 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 3 juta rupiah? Lanjut. Baik, kalau begitu lanjut di pertanyaan 3 juta rupiah. Baik, kita sudah mempunyai tim untuk kalian lihat secara detail, secara sesama, karena tim kita ini akan mempraktekkan sebuah atraksi. Silakan. Ini namanya Mas Saifullah. Ya, betul. Salah. Oh, bukan. Asal nebak saja. Oke. Oke, sekarang saya punya setumpuk kartu. Ya. Tapi saya hanya butuh 3 saja. Oke, saya akan bermain bersama Mbak Afifah. Oke. Oke. Sebelumnya saya juga punya kertas yang sudah saya prediksikan, ya. Jadi saya minta Mbak Afifah untuk memilih salah satu kartu yang Mbak Afifah tidak suka. Oke, mau ditukar? Enggak, itu aja. Iya. Bener? Bener. Gak mau ditukar? Enggak. Oke. Nah, saya punya prediksi di sini bahwa ada salah satu kartu yang dipilih sama Mbak Afifah, yaitu kartunya adalah. Wow. Kartu yang dipilih sama Mbak Afifah. Kalau begitu, sudah? Sudah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Okay. Mas siapa namanya, Mas? Paul. Mas Paul, terima kasih banyak. Okay. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Silakan kembali ke tempatnya. Mas, bawa mejanya, Mas, kalian, Mas, ya. Baik, untuk Afifah dan Mas Amri. Sudah melihat atraksi sulap dari Mas Saiful? Okay. Pertanyaannya. Ini ya. Ya. Oke, okay, pertanyaannya adalah berapa jumlah kartu berwarna merah pada satu pack kartu remi? Merah ya? Heeh. Kan totalnya. Oh. Harus yang main. Oke, A 23, B 24, C 25, D 26. Oh ya udah, oke. Okay. Jawabannya D. D. 26. Oke. Okay. Kita lihat. Kita log jawabannya D 26. Apakah jawabannya benar? A
atau salah. Dan jawaban yang benar untuk pertanyaan 3 juta rupiah adalah D26. Siapa yang berkas? Tahu aja, tahu. Baik, selamat sekali lagi untuk kalian sudah mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini pilihan yang berat nih. Apakah mau stop di 3 juta rupiah? Lumayan kalau misalkan kalian udah stop, kalian langsung bawa pulang tuh 3 juta rupiah. Gimana tapi nih? Kalau kalian mau lanjut, kalian bisa kesempatan bisa mendapatkan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Jadi mau stop di 3 juta rupiah atau di pertanyaan 7 juta rupiah? Lanjut. Yakin? Lanjut. Bismillah. Kalau gitu, di pertanyaan 7 juta rupiah. Baik, kalau begitu. Simak video berikut ini. Pertanyaannya, kapan diperingati Hari Pahlawan? Waduh. A, 17 Agustus. Oh, B, 1 Oktober. C, 28 Oktober. D, 10 November. Lock. Dah. Lock? Udah? Dah. Silakan jawab. D. 10 November. 10 D. November. Jawaban yang benar adalah kapan diperingati Hari Pahlawan? Jawabannya 10 November. Oke. Dua langkah lagi menuju hadiah utama 15 juta rupiah. Apa susah nih? Lanjut. Luar biasa. Jadi gimana? Mau stop di 7 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah? Lanjut. Yakin? Yakin? Lanjut. Bismillah. Bismillah. Kita langsung saja di pertanyaan 10 juta rupiah. Ya. Baik, perhatikan video berikut ini. Ini. Pandemi COVID-19 memaksa transformasi digital di bidang pendidikan semakin cepat. Keharusan untuk melakukan pendidikan jarak jauh membuat kebutuhan infrastruktur pendukung seperti laptop semakin meningkat. Melihat kebutuhan yang besar tersebut, pemerintah meluncurkan sebuah program bernama Laptop Merah Putih. Pertanyaannya, perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang. Mulai dari laptop, handphone, sampai kendaraan. Salah satu alat yang sering kita gunakan adalah USB. Apa kepanjangan dari USB atau USB? Tidak ada pilihan ganda, jadi bisa langsung dijawab. Bantuan. Pertanyaan. Boleh bantuan. 10. Ya. Searching. Dengan menggunakan searching. Oke, silakan. Kakak megang HP enggak? Baik. Oh, gitu. Minta bantuan dengan cara searching. Caranya menggunakan bantuan, yaitu kita akan kasih waktu selama 20 detik untuk kalian gunakan dengan baik. Sudah tahu apa yang mau di searching? Yes. Siap. Oke, waktu dihitung dari sekarang. Silakan. 20 detik. Oke. Oke. Masih ada 10 detik lagi. Cukup? 5. 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Udah nemu? Push. Biar berhasil. Gue doain. Doain. Baik, kalau begitu silakan dijawab. Yuk. Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Oke. Apakah jawabannya benar atau salah? Untuk 10 juta rupiah, apa kepanjangan dari USB? Dan jawabannya adalah... Jawabannya benar! Selamat Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Luar biasa. Ini yang terakhir, susah. Baik. Aduh, apa saya?
Teman-teman, yes. Masih ada satu langkah lagi menuju hadiah utama 15 juta rupiah. Iya, betul. Ini yang susah. Oke, untuk itu Afifa dan Mas Amri mau lanjut atau stop? Aku tanya teman, boleh? Boleh tanya. Bantuan kalau ada stop, ya? Bantuan sudah di 10 juta rupiah. Kalau lanjut di 15 juta rupiah. Boleh diskusi 5 hari, 3 hari, nggak apa-apa. Lanjut. Gimana teman-teman? Setelah saya berdiskusi, saya stop sampai di sini. Oke. Selamat sekali lagi kalian dapat 10 juta rupiah. Udah. Alhamdulillah. Selamat kalian sudah mendapatkan 10 juta rupiah. Baik, kalau begitu terima kasih buat Afifa. Bunda, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Terima kasih juga buat teman-teman sudah hadir di pagi hari ini. Dan pastinya juga terima kasih buat pemirsa yang setia. Sudah menemani kita di pagi hari ini di Siapa Mau Jadi Juara. Saya Beli Saputra. Dan saya Angel Karamon. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.